Sudah 21 tahun Rio Rhythm berkarya, membawakan lantunan lagu Melayu dengan kreativitasnya yang luar biasa. Sebut saja Satellite of Zafin yang telah diputar di berbagai penjuru negeri. Atas nama pemerintah Kepulauan Riau, saya Samsuar Gubernur Riau mengucapkan selamat atas terselenggaranya konser studio selama 3 malam dan memainkan 8 album Riau Rhythm. Dari Riau pantun dikirim, tak lupa dengan Gurindam 12. Tahniah 21 tahun untuk Riau Rhythm. Terus kenalkan budaya lokal melalui kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo sahabat musik, saya Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek. Sangat berbangga hati karena malam ini Riau Rhythm menggelar konser 21 tahunnya. Konser ini menunjukkan kebesaran dan kematangan dari grup musik ini yang telah menghasilkan 8 album. Satellite of Yapin, Pecalang, Lukoh Gilo, Awan Menunggang Gelombang, dan lain-lain tentu tidak asing bagi sahabat musik semua. Yang patut diapresiasi dari grup musik Riau Rhythm ini adalah lagu-lagu yang dibawakan merupakan hasil dari riset. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi grup-grup musik yang lain. Kami berharap agar Riau Rhythm bisa mendunia dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Riau Rhythm dan semoga semakin eksis dan terus menjaga musik tradisi, terutama musik Melayu. Sukses ya konsernya dan selamat menikmati untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tahun usia yang sangat matang untuk berkarya. Tentunya Riau Rhythm telah menjadi satu brand maupun satu sosok yang menggeliat dalam memajukan dunia atau industri musik di Provinsi Riau. Kami secara pribadi maupun secara Dinas Pariwisata Provinsi sangat apresiasi, salut dan bangga kepada Riau Rhythm yang tentunya terus membawa nama baik Provinsi Riau dalam bidang musik. Kami mengucapkan selamat kepada Riau Rhythm tetap menjadi abang-abang yang keren, abang-abang yang hebat, abang-abang yang berkarya, dan tentunya tambah sukses, tambah maju, tambah banyak cuan. Sekali lagi selamat kepada abang-abang keren dari Riau Rhythm. Halo semuanya, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 untuk grup Riau Rhythm dari Pekanbaru. Sebuah grup musik yang bisa bertahan selama lebih dari 20 tahun adalah sebuah grup musik yang sangat luar biasa. Selamat kepada Rino dan teman-teman yang lain. Semoga Anda semua tetap kompak dan tetap mengembangkan musik yang didasarkan pada tradisi musik di Riau yang sangat kaya raya itu. Selamat sekali lagi, selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismet Rimat, kawan dekat, apresiator terbaik dari Riau Rhythm mengucapkan selamat atas ulang tahun yang ke-21, 3 hari, 8 album. Luar biasa, perjuangan energi yang sangat kami apresiasi sekali. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses selalu untuk Riau Rhythm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk teman-teman semua yang lain. Saya ucapkan selamat kepada Riau Rhythm ke ulang tahunnya ke-21 tahun, perjalanan yang panjang,
Saya ucapkan juga sukses selalu ke depannya dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Suprianto dari Solo. Ingin mengucapkan selamat milad, happy birthday untuk Rio Rhythm yang ke-21. Tambah jaya, tambah yakin berkarya, semangat berkarya, dan terus berkarya untuk musik Indonesia, musik tanah air tercinta yang akan duduk bersanding setara dengan musik-musik dunia, dengan karya-karya hebat yang lain. Terus berkarya, sehat selalu, salam sehat, salam sukses dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
selamat malam. Selamat malam semuanya yang ada di live chat di YouTube ya. Agus, ada Mas Agus Supertrem, terima kasih banyak Mas. Jamal Kurtubi, Fitra Yulan, Heti Kumot, Kevin Ramadan, semua ada. Reva Dinasari, Aprida Ja'far dari Karimun, Wani Sulistia, ada teman-teman dari Indonesian World Music Series. Selamat malam, terima kasih banyak. Dara Rusmida, terus ada Mas Sindu. Apa kabar Mas? Kemarin kita terakhir ngobrol di Bali ya. Terus ada Rapi Alfado, Dery Martalova, akhirnya nonton. Ada Mega Ruspitasari, no. Ada Elsa Marel, Gring. Ada, wih ada istrinya teman-teman nih. Iya. Terus ada Atan Habib. Weh, sini dia. Nah, terima kasih malam ini kita memainkan karya album di Suara Dwipa. Kita akan masuk ke karya berikutnya ya. Kita akan masuk karya berikutnya. Tadi ada Bojang Sibono dan Pencalang. Kita akan masuk berikut karya yang berjudul Langkapuri. Thank you.
Saya Rino Desa Pati, lapis ubi durian, oleh-oleh khas Pekanbaru. Jangan bercanda, belakang-belakang. Oh iya, oke. Yuk, gas! Ini satu ya, Bu? Satu. Terus ini satu. Dan ini satu ya, Pak? Yang satu. Mau pakai yang ini ya. Aku mau lele yang ini. Terus buat ini. Kita yang Pak ya. Berapa semuanya, Pak? Hah? Jangan sampai basah. Hah? Jangan diremas, Bu. Hah? Jika semua ibu-ibu seperti kamu, barang-barang di pasar akan jadi langka dan harga jual juga pasti akan naik. Ayo, udah selesai. Ayo pulang. Yang, kamu kok belanjanya banyak banget? Kita kan cuma berdua. Harusnya kamu belanja secukupnya. Paham kan? Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh masyarakat Riau, pemerintah menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan. Oleh karena itu, mari berbelanja secara bijak dan memupukkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Cinta rupiah dilakukan dengan merawat dan menjaganya dengan baik. Bangga karena rupiah adalah
simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan alat pembayaran yang sah. Paham rupiah diimplementasikan dengan berbelanja bijak dan cerdas. Hari ini kami akan bercerita tentang proses Suara Dupa di tahun 2013, di mana awal generasi ketiga ini terbentuk. Ada Chandra Putrayani, ada Violano, Vildi Rupianto, ada Giring Fitra, juga di sini ada Revi Lestakim. Sekarang kita tinggal berenam. Ditinggalkan. Proses Suara Dupa itu memang agak luar biasa ini ya, apa namanya? Luar biasa kalau Giring bilang apa nih? Ada apa Gi? Menjadikan. Melempar. Enggak, proses Suara Dupa ini agak horor. Horor. Seleksi alam. Ya. Jelimet. Jelimet. Proses kita waktu itu militan sekali, waktu proses album itu hampir setiap hari. Setiap hari latihannya di Museum Sang Nila Utama, Pekanbaru. Di waktu itu sedang pekat-pekatnya asap kebakaran hutan itu sehingga warna kuning waktu asapnya. Dan itu yang membuat kita agak sakit-sakitan juga waktu itu. Latihan dalam ruangan kan ya? Dalam ruangan ya agak lumayan, inilah militer lah. Tapi alhamdulillah di 2014 kita bisa menggelar konser bulan Maret ya, yang di Indosintir pertama kali. Februari. Februari. Februari ya, launching karya. Launching karya pertama kali. Iya. Tiga hari di 2014. Setelah itu kita langsung jalan ke tur Indonesia Timur dari Papua di Irian Jaya, di Jayapura. Jayapura. Tapi kita pergi Sentani. Abipura nak? Jayapura atau Abipura? Abipura ya? Abipura, Abipura. Abipura, terus ya, kan? Setelah itu kita connecting langsung nyambung di Makassar Societe de Harmony. Terus setelah itu kita nyambung tur Jawa. Waktu itu tur Jawa itu kita sambung bersamaan dengan kita dapat reward dari Yayasan Kelola. Iya, Cari? Iya. Yayasan Kelola. Setelah itu kita mulai menyambungkan, meng-connectingkan gitu. Jadi dari Surabaya nyambung ke Solo, Jogja, Bandung, Banten. Nah setelah itu baru kita ada konser di Malang, di Jakarta, terus di Jambi. Jambi mana 2013 ya? Jambi duluan. Nah, Jambi duluan. Nah setelah itu baru kita nyambung ke International Festival di Singapura di SPN. Nah tur Jawa ini banyak meninggalkan kisah-kisah yang romantis. Salah satunya kayak beda berak darah. Blar. Kok blar? Karena itu kita bawa rice cooker gitu ya. Bawa rendang. Bawa rendang. Bawa beras. Menyedihkan. Bawa apa? Coffee maker gitu. Untungnya waktu itu sponsornya Pegadaian. Ya memang betul, pegadaian barang masing-masing. Pegadaian barang masing-masing. Jadi waktu itu digadaikan lah motor Supra Violano. Ditolak. Karena tapi enggak sesuai. STNK enggak, STNK enggak ada. STNK ada. Digadai lah kedua motor CBR. Kan ini dulu. Bajaj. Motor Ogi. Bajaj. Ternyata di situ pegadaian tidak terima motor India. Terbajai. Jelek betul. Nah, terakhir CBR, wah ini harapan kita CBR. CBR ternyata PPKB atas sama orang lain. Sedih betul. Nah terakhir ujung-ujungnya ya gantikan mobil kan. Ya tapi enjoy lah, kita enjoy. Tetap enjoy. Enjoy, naik kereta api terlambat gitu ya. Naik oplet. Kita ditipu manajer waktu itu, akan nginap di hotel gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya tidur di stasiun. Yang dia tetap bangun kayak Mas bangun Mas, udah jam 6. Allahu Akbar. Mas jangan tidur sini Mas. Pindah. Lanjutnya? Ya, menariknya di situ. Maksudnya
Thank you.
Terima kasih banyak bagi penonton yang teman-teman yang di virtual yang masih apa namanya masih setia on stage di depan handphone atau di depan laptop di depan TV ya, terima kasih banyak. Di sini ada ada Hatan Habib pemain Rio Rhythm di album Suara Dwipa yang menyelesaikan dari proses sampai album. Terima kasih banyak Habib. I love you Rio Rhythm. Terus juga teman-teman di sini banyak sekali. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung pada malam hari ini dan juga seluruh kru yang bertugas. Dan saya akan bercerita tentang karya pertama berjudul Jang Sibono, karya kedua itu judulnya Pencalang, dan karya barusan berjudul Putri Indira Dunia. Putri Indira Dunia ini berkisah tentang seorang putri yang berasal dari Candi Moratakus di masa sebelum sebelum Masehi. Dan kami proses album ini lebih kurang 3 tahun membuat karya ini sampai menjadi album di tahun 2015, dari tahun 2013 sampai 2015. Nah, karya berikutnya ini kita angkat dari sastra lisan Kampar. Mungkin banyak teman-teman di sini yang pada menunggu karya ini. Dan karya ini juga mengandung bawang karena harga bawang sekarang mahal ya, mau lebaran. Dan karya ini berjudul tentang berkisah tentang perjuangan seorang ayah yang menjadi single parents, dan kekuatan sastra lisan yang kita angkat di sini ada empat sastra. Pertama Nondong dari Kampar, kedua ada Batimang, ketiga ada Bagedumbo, dan keempat ada Marato atau Meratap bahasa Indonesia dalam KBBI. Meratap gini? Meratap. Maato. Nah, karya ini kita persembahkan untuk seluruh pendengar, penonton dimanapun berada. Karya ini berkisah tentang kita biasa mendengar bagaimana bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anak, dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah tentang rasa sayang seorang ayah kepada anak yang tanpa disadari oleh anak itu sendiri. Terimalah Suara Jiwa. Oh,
di mana tu wang ini nak? Hutan mana dan waktu mana? Lautan mana dan waktu soyan? Singo nak tentu jalan nak pulang tempat tidak piti nan ayah don. Tidak roto nan ayah. Wang mana nan ayah nyonya nak? Hilang wang di laut. Hilang wang di mato kamano la kanayan wang tompan no tiyo oyayona pulang lawang na soyang mo. Setiap laki-laki punya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Ini bukan sekedar hobi. Banyak hal yang kita dapatkan dari sini. Ada sakit, tawa, skill, keberanian, kepuasan, hingga persaudaraan. Ini adalah cara kita. Kalau kamu... Baik. Ya, Ki, cerita pengalaman, Ki, ritual-ritual seperti apa biasa yang kita lakukan sebelum konser lagi. Oke, dulu cerita. Iya kan masing-masing orang itu kan beda-beda. Menyamankan dirinya masing-masing. Ya. Ada yang buang-buang sialnya. Buang sial. Ada yang latihan apa sih? Sebelum konser apa namanya? Warming up. Warming up. Ada yang teriak-teriak enggak jelas. Ada ini. Yang rokok tanpa henti, ada yang ngopi terus, ada yang ngopi terus, ada yang jogging, lari-lari, gitu. Sampai pakai boxer. Ya, aku tuh. Gitu. Tapi sih. Ada dulu nih yang unik dari Sona Rupa nih, kayak dulu sebelum manggung kita biasa hiu, hiu. Iya. Itu salah satu neror aroma. Cuma nang balikan kita ke zaman suara Dupa lagi. Wis cerdas. Ya, asik kan? Asik. Jadi pernah mau nampil. Hari hujan. Hari hujan. Oh, yang di sini ya, di Rusintin. Hari hujan. Ya, hujan. Ogi tegak di tengah keramaian. Oh, iya. Di tengah hujan-hujan tuh bakar Rio. Benar kan karena Rio itu mau nampil. Tiba-tiba hujan reda. Wah, Rio itu nolak hujan. Padahal kebetulan. Aja. Jadi hari itu tuh Ogi jadi pamung hujan. Pamung hujan. Karena Ogi 10 tahun ya. Pak Ogi. Ya kayak gitulah kedekatan kami kalau mau konser yang enggak akur pas mau konser peluk-pelukan. Doa enggak lupa juga. Doa penting. Doa penting. Apa namanya? Tetap Bang Rino yang dampingi. Pokoknya kami harus yakin.
Memang sosok leader tuh harus tanggung jawab sama playernya. Ini doanya harus yakin. Doanya betul mendak. Ya, ya, betul lah tuh. Betul lah tuh doa. Yang penting yakin. Ya kan ayah pendek tuh kan. Betul. Itu, yang penting. Yang penting niat nawa itu. Banyak ini kan kelompok-kelompok di lain tuh ragu sama leader-leadernya. Jangan. Tiru kayak kamu. Harus yakin. Yakin. Walaupun masuk masuk jurang. Walaupun hampir masuk jurang. Yang penting yakin. Hampir. Hampir. Tapi belakangan nih. Hah? Kawan sampai bergoyah sama kawan kena. Ya, kawan. Saling tak percaya sama kawan ada juga. Percaya kalau kawan tuh saling percaya. Enggak ada Rio Rhythm tuh ceritakan masing-masing kawan-kawan enggak ada. Memang udah terbuka aja. Kalau enggak suka kok kayak gini gitu. Iya. Rio Rhythm kayak gitu. Yang menarik itu Ge, sebenarnya Rio Rhythm Ge sampai sak kolor-kolor kawan kita atur. Ya betul. Betul. Warna celana dalam. Celana dalam ini atur. Betul. Ya Rio Rhythm simpel aja sih. Iya betul, simpel aja. Ya. Terus ridersnya kalau kita di dalam Indonesia, di khusus kalau manggung di Indonesia, kopi ya, kita minum kopi. Kalau di luar harus bir. Karena bir lebih murah daripada kopi. Tergantung, kalau giring air putih hangat. Air putih hangat. Kalau di Bali cappuccino cincau. Tergantung suasana ya. Tergantung suasana. Tergantung wattnya gitu. Lano nih aja. No, ngomong no. Banyak lupa apa pengalaman. Jadi Lano nih dia berusaha melupakan yang susah-susah dia kayak mana. Karena di rumah ada susah. Karena di rumah ada susah. Cuci ya, baju, cuci piring, masak. Walaupun sekarang ya gini-gini aja. Alhamdulillah lah, punya kelompok nampil terus. Alhamdulillah gitu. Ini buat apa kan? Kelompok nggak pernah nampil itu apa? Ya tapi kita termotivasi memang gini ya, apa namanya? Kalau kita kayaknya belum ada, misalnya kayak kemarin kan pasca COVID selama 2 tahun, sekarang kan juga sedang mulai membaik gitu COVID-nya. Nah, rasanya kayaknya kita bikin sesuatu lah, karena ini jadwal masih kosong nih bulan puasa. Nah, kita bikin konser gitu. Kita coba konser, kita atur programnya sendiri apa segala macam sendiri gitu ya. Nah, ini salah satunya dari dulu tuh memang kita Rio Rhythm tuh selalu apa namanya? Selalu membuat program kalau misalnya kita belum ada program diminta oleh siapa gitu, oleh program sendiri ya, nah salah satunya itu yang bikin kita terus apa produktif, produktif karena memang di Suara Dupa ini karena Suara Dupa ini memang berbekasnya cukup lama karena proses latihannya hampir 2 tahun. Thank you.
kasih, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat para penonton dan juga ada teman-teman dari Sulawesi, dari Solo, Kalimantan juga, ada dari Belitung Timur, dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, terus ada dari mana nih? Dari Sumatera Utara, terima kasih banyak. Karya tadi berjudul Sri Perca, masih dalam satu album Suara Dwipa, tentang Sri Perca ya, banyak pulau-pulau, jadi Perca di dalam riset kita di Suara Dwipa. Nah, hari ini saya mau mengucapkan, kami semua Ria Urita mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor, terutama dari sponsor dari PT Nadira Napoleon Perkasa, terima kasih banyak, terus ada dari Peter Sally Kitchen, dari Bank Indonesia, dari Jarum Foundation Bakti Budaya untuk Indonesia, dari Jambu Kristal, MS Glow for Men Stokis Pekanbaru, Ceria TV, Ahmad Maksi Fotografi, dan ada dari Durian Runtuh juga, dari Big Sound. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, dan Bapak Direktur Film, Musik, dan Seni Media, Bapak Ahmad Mahendra, Gubernur Riau, Bapak Samsuar yang selalu support apa kegiatan yang selalu berhubungan dengan ekonomi kreatif di Riau khususnya. Terima kasih banyak Pak, maju terus. Kadis Pariwisata, Wak Mamat, terima kasih banyak Pak Roni Rahmat. Ada Mas Franky Raden, Mas Rama Suprapto, terima kasih banyak supportnya. Mas Eko PC, yang terima kasih banyak, dan juga ada Mas Kang Ismet dari Samba Sunda dan seluruh pendukung acara kami. Yang di sini ada teman-teman dari Urban Rhythm, ada dari Lighting internasional kita, dia koreografer, sebenarnya dia lighting tapi tersandung jadi koreografer, Bang Amesa. Ada sound engineer kita, Bang Keda, Bang Ade Manis. Baik. Karya berikutnya, kita akan melompat jauh ke pesisir sedikit. Masih di album Suara Dwipa. Di sini tentang permainan masyarakat pesisir tentang lukah, lukah gila. Yang kebetulan mantranya, mantra asli kita bawa dari Tanjung Balai Karimun, dari Tanjung Batu, luka gila ini. Dan di sini di live chat juga ada narasumber saya sebenarnya sih ya, dan Aloni Jayaputra, terima kasih banyak yang telah memberikan ini, memberikan karya, maksudnya memberikan laluan untuk kita bisa membawa karya Luka Gila ini. Nah, cerita uniknya bahwa Luka Gila ini adalah karya pertama di Riau Rhythm di tahun 2001. Jadi waktu itu masih musik komputer, cuman rasanya gak cocok di tahun itu, kita disuruh turun setiap manggung. Turun. Waktu itu belum ada ya ini ya, orang main cuman main game board ya. Belum main musik komputer. Salah tahun akhirnya kita bawa lagi, kebetulan dengan konsep Suara Dwipa ini masih sama. Terimalah Luka Gila. Yeah.
Rino, enggak mungkin dari tiga arti album terakhir ya. Suara Dipa, kemudian Awang, dua ya? Dua, Awang sama Tau Bisa. Kira-kira apa yang bikin kita sampai prosesnya begitu? Arti militan, keras lama di album. Jawab masing-masing? Nah, kira-kira... Nah, kalau Ogi? Apa menurut Ogi misalnya? Dia suara Dipa yang keras gitu kan? Karena di Awang, Ogi ya artinya enjoy sebentar. Ya. Karena dia baru proses belajar juga, Chen. Oh. Iya kan 2014 itu Ogi baru masuk ke dunia biola yang masuk profesional. Itu udah berapa tahun belajar biola? 3 tahun. Ah, 3 tahun. Dapat biola itu 2010 bulan 5. Ah. 11 12. Iya. Ya. 3 tahun kan? Iya, 3 tahunan lah. Oh. Karena di itu didoktrin harus yakin berkesenian. Iya. Gimana? Song latihan keras itu? Latihan keras Suwono Diva nih. Ngapa kok bisa sekeras diantara semua album ya Suwono Diva nih? Kalau menurut Lanun karena ini, karena di 2013 tuh kita baru, kalau Lanun kan baru bergabung ya. Di 2013 mungkin baru, mungkin Bang Rino mungkin baru bisa memetakan atau apa mungkin apa kompetitasnya ya, kalau salah satunya itu emang, itu aja. Mungkin sampai berapa latihan kita seminggu 3 kali ya? Hampir tiap hari kemarin ya? Kalau menjelang konser, 2 minggu yang kita hampir tiap hari. Iya, tambahin sedikit. Kenapa harus keras? Di situ kita harus mikir teknik bermain seperti apa. Belum dengan teknik bermain itu. Habis itu belum rasanya lagi lagunya seperti apa. Habis itu ngompakkan ini grup misteri, itu grupnya itu bikin susah sih. Kalau udah masuk album yang Awang Menunggang Gelombang nih, tuh udah chemistry udah dapat. Insya Allah udah tinggal jalan aja, itu udah yakin. Kalau Suara Dipa kan masih belum nih, betul nggak nih ya? Tambahkan juga waktu itu Giring masih bimbang, menentukan bukan diri dia ini ikan apa orang? Ikan atau orang? Itu ada ceritanya kan ikan atau orang? Ya, kita belum tahu cerita. Dia hilang setahun itu 2012. Waktu itu kita proses pon ya. Proses pon kan, pon nasional. Terus dari pon itu harusnya dia main, tiba-tiba dia hilang. Dia bilang izin pulang kampung, hilang. Terus sampai di 2013. 2013 baru dia jemput Tito. Nah, dia hilang di selang setahun tuh. Ring, ceritain lah. Hilang tuh apa? Ngapa hilang tadi aja segitu tisu apa? Tisu. Awal 2013 ngapa hilang? Waktu itu kan almarhum mame meninggal. Oke. Okay. Ayah balik kampung. Kan tiga itu aku di Urban tuh sama Mang Wawan. Tinggal berdua, enggak udah gerak nih Urban waktu itu. Tanya Bang Tito, gimana Bang? Sabar dulu Ring, nanti kita cari Rusi. Giring besok mungkin pulang ke Kuwo Bang. Dua hari sampai di rumah tuh, tumbang. 6 bulan Giring di rumah, enggak dirawat, dirawat di rumah. Kata dokter, apa? Gangguan apa ada di pinggang? Oh sempat ngecek. Guna-guna istri itu, Bang. Enam bulan, hampir lima bulan, demam lah. Waktu orang tuh sibuk pon tuh di Kuwo tuh. 2012 ya? 2012. Habis itu, proses pemulihan ditawarkan adek. Kalau belum sanggup kembaru, jaga ikannya lu, kerabat ada dua tuh. Kasih-kasih makan, cari kegiatan. Cari kegiatan. Oh, masuk sih. Sampai bulan puasa 2013. Ya, 2013 puasa ya. Iya. Bang Gito nelfon, Ting besok habis lebaran kemana? Rumah itu emang. Itu udah mulai rencana emang lebih sebulan kemarin tuh. Abang ada undangan nih dari Om Ipul, Kak Kipam. Kaget kan masalahnya selama bulan puasa tuh sama kawan di Padang lagi proses nyusun proposal dia untuk IPAM juga dia ikut IPAM kan ada apa? Ada semacam seminar emang, seminar habis itu pameran. Yeah. Kawan yang di Padang itu ikut pameran, jadi dia pulang ke Kuwo merancang itu kami berdua. Pas pulang kita telepon besoknya IPAM, menarik juga nih. Berarti enggak benar lah ada isu bahwa selama setahun itu Giring duduk di keramba mandang air dan kurang ikan. Dan kurang ikan. Itu cerita apa mau terjadi? Kalau ikan berarti di sini nih. Ah iya. Beda tuh. Itu cerita kutan konten itu, Pak. Oh. Enggak awalnya memang gitu. Oke. Tapi memang alhamdulillah gitu lah. Iya, alhamdulillah sekarang Giring dah kembali. Sejak itu sampai sekarang. Kalau sekarang ini lu bahaya lagi kalau orang-orang ketemu Giring.
Giring. Dewa dah di luar coba di Rio Ritem. Oke, satu lagi Bang Marino. Ini kalau artinya ini banyak orang lihat seperti itu. Karya Bang Marino mulai dari suara riba dengan sebelum dan setelah riba itu artinya bisa dikatakan betul-betul banting setir. Artinya bentuk baru betul yang artinya lama main di elektronik, main di band, sekarang betul-betul ada gaya baru baik itu dari bentuk komposisi maupun formasi instrumen. Mungkin Marino punya cerita di balik itu kenapa? Memang di awal-awal itu memang gini Jan, maksudnya skill mungkin termasuk skill pemain gitu ya. Skill pemain itu waktu itu mereka hanya mampu bermain di instrumen-instrumen modern kayak keyboard, drum, bass, gitar gitu. Nah, eksplorasinya hanya sebatas seperti itu karena jatuh-jatuhnya kalau misalnya tidak rock, jazz, fusion atau ya seputar itu gitu kan. Nah, begitu bertemu dengan generasi yang sekarang ini semuanya bermain dengan ya instrumen biola, gambus, cello apa segala macam. Jadi ada kayaknya ada sesuatu yang baru dalam pertama dalam warna bunyi, terus dalam karakter-karakter instrumennya juga ada sesuatu yang baru. Nah, ini yang kayaknya bisa dijadikan dan main itu termasuk bisa militan, kita kemarin latihan tuh bisa setiap hari apa segala macam. Nah, ini dijadikan satu komposisi yang baru kayaknya. Karena kebutuhan waktu band itu kita wajib, pasti itu berpikir kalau band itu ya seputar itu kan. Waktu instrumen memang pengaruh instrumen. Terus vokal waktu itu kan biasa kita rioritim biasanya di wilayah nyanyi-nyanyinya lagu misalnya Melayu populer gitu. Kalau sekarang kan kita udah masuk ke wilayah sastra lisan, nondong, segala macam gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang baru. Ketiga juga pasti jenuh. Karena Rio Ritem di album ke 6 album aja itu gayanya hampir sama fusion kan. 6 album terus merasa tidak jadi apa-apa kalau kita dikirim ke beberapa festival tidak jadi sesuatu. Nah, begitu di Suwarna Dwipa ini kita dapat sesuatu karena kita mengeksplorasi instrumen, ada gambang, calempong, vokal, semuanya serba akustik. Nah, ini yang menjadi tantangan dan juga menjadi sesuatu yang baru. Apalagi di awang kita balik lagi ke mainnya akustik, tapi kita mengeksplorasi wilayah-wilayah pesisir, lautan sampai akulturasi budaya dari apa namanya? Dari Arab, Cina, India dan Melayu sendiri. Itu yang menarik. Awang lebih Nusantara lah ya. Ya. Oke. Baik. Hari ini kita konser kedua, malam-malam kedua di album Suara Dwipa. Dan juga jangan lupa besok malam kita akan masuk ke album Awang Menunggang Gelombang.
Halo yang mandi, halo
P mas. 3D. P. Ye, siapa kawan-kawan kita lagi? Teman-teman, sahabat. Halo. Hari ini kita mau menyapa kembali sekarang dari ada teman-teman dari Indonesian World Music Series. Ada Elin, ada Datuk Erik. Oh, Asmil Zuhdi, teman-teman dari wah ini dari ini datang ya, dari Bangka Belitung. Ada teman-teman dari Cak Maca. Luar biasa. Ada dari Kepri juga, dari Bengkolen Dol. Baca. Ada hai. Baca. Coba Gi, ada kawan kita Gi? Asik-asik ya. Aduh, makasih banyak yang udah nonton. Asik. Ini yang nonton Mbak-mbak semua? 80% senang sama Rio Rhythm. Makasih. 20% yang berkepentingan. Ya. Yeah! Lucu-lucu lah. Ampun. Ah, Pulau Terap hadir. Wah, wow. Pulau Terap mana? Pulau Terap di mana tuh? Kampung apa? Oh. Gua. Oh, Pulau Togo. Dari Kuansing Tiara Hanum. Hai. Giring bahaya giring ini. Iya, ada darah ring. Jalan-jalan tepi muara. Wah. Rebi. Siapa lebih? Tadi sebelum konser itu cerita tadi. Bang. Allah. Pasti itu putus kalau ngomong kayak itu pasti itu putus. Besok lah chat. Yeah. Oke, okay, next. Saya nunggu lagi nih. Oke, sebelum kita akhiri di karya Suara Dwipa pada malam hari ini, besok kita akan ada pertunjukan terakhir di malam ini, di malam terakhir, di malam ketiga, kita akan bawakan album live berjudul Awang Menunggang Gelombang yang harusnya di tahun 2022 ini kita sudah launching. Tapi karena COVID, sponsor kabur. Ya, karena, tapi alhamdulillah kita sudah meluncingkan karya itu di Rio Rhythm in Orchestra di tahun 2020, alhamdulillah. Besok kita akan, pada besok malam kita akan mainkan kembali. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor, ada PT Nadira Napoleon Perkasa, terima kasih banyak. Herlino dan dia juga Durian Runtuh, Peter Sally Kitchen, ada Hamdi, ada Oka Bagus, ada Rizky Bagus Oka, ada Ari dan Widya, terima kasih banyak. Terus dari Bank Indonesia ada yang membantu kita, Mbak Tias dan Mas Yuda juga bersama tim. Jarum Foundation Mbak Rike dari Jarum Foundation Bakti Budaya untuk Indonesia. Terus MS Glow for Men Stokis Pekanbaru, Mbak Tasya Enes, terima kasih. Juga ada dari Ceria TV, Bang Raffles, yang kabarnya Danu mau membeli 50% sahamnya. Bersama dengan Karim, orang tuh ini ya mau main saham di situ. Terus dari Ahmad Maksi Fotografi, terima kasih banyak, foto kita keren. Terus Big Sound, wah ini luar biasa nih Big Sound. Yang menyumbang, wah menyumbang. Juga terima kasih banyak kami mengucapkan seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Bang Ogi pasti pakai MS Glow, cie. Yeah. Wow. Mas, coba kamera kesini. Kinclong kan? Coba kamera kesini. Asik. Malu aku. Ada cewek, halo Bang Revi, Pak Chen. Wah, ini bahaya nih ya. Terus Dexi Giveni. Oh, kirain. Ya. Ade Trigunawan, wah. Apa kabar Ade? Terus banyak ya. Kalau bisa dikasih pin misalnya dari mana, Indonesia Timur, apakah dari Makassar, dari Kalimantan, dari seluruh provinsi yang lain. Terus dan kami akan menampilkan karya terakhir dan karya terakhir ini berjudul sama dengan judul album di album ke-7, Sound of Suara Dwipa. Semoga bisa dinikmati oleh teman-teman pada malam hari kedua ini. Dan jangan lupa besok malam terakhir Rio Rhythm Anniversary 21 tahun Rio Rhythm Journeys. Akan membawakan besok malam itu Awang Menunggang Gelombang. Selamat menikmati Sound of Suara Dwipa.
suku dia.